Waduh, agak terlambat lor. Tadi sebelum saya bikin video keduanya nggak cor nembak nembak. Kebetulan hari ini saya lagi membersihkan kotorannya di karpet saya bersihkan. Biasanya rutin saya lakukan dua hari sekali. Di sana ada beberapa murai batu. Ini berjejer enam sangkar atau namurai ya. Yang pertama ini medan pastel isinya labet kapas tembak. Cuma ini ke video agak terlambat ya. Tadi sempat bunyi sebentar. Kalau yang robong merah ini, yang kedua ini eh, dua kali mabung dan saat ini masih dorong ekor. Untuk yang pertama ini usia pastel 8 bulanan ya. Masih saya kondisikan, saya taruh di tempat yang tenang atau di tempat sendiri, jauh dari murai batu yang lain. Cuma karena ini bersih-bersih kandang, jadi saya dekatkan ini dan tadi sempat respon ketika mendengar ocehan murai batu di sebelahnya. Yang ini Dua kali mabung, ini sepertinya e, turunan seri F ya, F3 ini. Cuma jarinya ada minusnya sebelah kanan. Jari sebelah kanan agak menceng. Dan saat ini fokus didorong ekornya ya. Sebelum mabung, e, murah batu ini narung sekali. Gayanya ada macul-maculnya. dan gembungnya terkadang hilang terkadang tipis dua kali mabung dan ini untuk yang ketiga murai batu blorok baru pertama kali mabung saat ini masih mabung dokor ya ring daska yang induannya bal aceh P21 betinanya nias entah ini nanti setelah pastel menjadi murai batu balak ataukah nias nokta dan bloroknya alhamdulillah sudah tumbuh jelas ya. Ketika trotel bloroknya belum terlihat setelah mabung ini ada bulu baru bintik-bintik putihnya di bagian sayap kanan kiri dan leher juga ada. Bodinya lumayan besar ya. Kepalanya besar banget dan harian Alhamdulillah sudah kepantau rajin bunyi dan ini untuk stok yang keempat mulai batu medan ring divan seri ring 025 ini sering saya upload di channel youtube saya juga ya tentunya harian sudah rajin ngeplong-ngeplong ini burungnya juga prospek nuntasin dorong ekornya untuk posturnya ini tergolong standar panjang ya mabung untuk yang pertama kali ke pastel kakinya panjang dan ini untuk yang ring divan juga seri ring 029 juga saya upload di channel youtube saya ini dorong ekor PE-nya sekitar 16-an cm, mabung yang pertama kali. Harian sudah rajin bunyi. Cuma di sini ada minusnya, kaki kiri agak bengkok ya. Bengkoknya bukan cacat, mungkin peplus sejak dari trotol atau idilan ya. Nangkring normal. Nah, gayanya degak-degak. Bisa untuk ban kacau ini. Dan untuk yang terakhir atau yang keenam ini serf, entah serf yang keberapa karena ini baru selesai mabung, saya belum mengetahui eh, permainannya atau gayanya apakah ketika narung ada bulu ngembangnya ataukah tidak. Nanti saya perlihatkan setelah saya setting dulu ya pastol PE 16an cm. Ini barusan saya semprot karena belum mau mandi ke kerambah. Nah, ini bersih-bersih kotoran sambil ngecek kesehatan burung. Dan ini ada stok lagi dua ekor murai batu Medan yang masih trotolan ya ini kakak adik jaminan jantan yang ini sudah kelihatan mulai mutasi bulu indukan 19 PE 12 Medan kali Medan per ekornya 1 juta 800 ,000. kalau diborong nanti ya lebih murah lagi ya teman-teman yang ini kakinya semi hitam ringnya apa ini saya cek dulu ya untuk ringnya RMBF saya lebih suka trotolan yang sedikit agresif atau gira seperti ini ya daripada trotolan yang jinak dan ini sepanduk dari ses agen fit menjual burung murai batu for burung nutrisi tinggi obat racik untuk burung nah ini dan stok murai batu betina seri F atau burdan stok ada dua ekor usia pastel pastel siapan wah ini paruhnya panjang banget yang ini yang ini kaki hitam yang sebelah kiri per ekor 1 juta 100 PE nya sekitar 10 an siapan ya ini atau pilih yang sebelah kanan PE nya sekitar 11 .10, karena belum ngukur ya per ekor 1 juta berdan seri F1 dan semuanya sudah ngukur ini ada lagi ini murai batu pastel Medan kenapa saya aplak separuh karena burung ini sangat giras atau agresif sekali ya ini cara yang saya lakukan untuk perawatan penjinaan kesehariannya di ablak separuh terus saya gantang di depan pintu seperti ini bertujuan ketika melihat seseorang yang lalu lalang burungnya nanti akan terbiasa jadi tidak gelapakan dan rutin dimandikan ya teman-teman dan di sini masih banyak banget tetap yang belum saya update untuk hari ini ini rencananya juga mau dibersihkan dulu kotorannya ini yang satunya yang satunya ini pejantan isi memang giras ya karena habis cabutan dari kandang ternak ini PE nya 20 kurang 2 mili pejantan isi juga milik mas among rata-rata ini usianya sekitar kalau yang ini kurang lebih tiga kali urakan yang ini dua kali urakan pecantan isi masing-masing harga 3 juta ya posturnya panjang-panjang cakep pencetak trotol jahat ya ini dari ring among agen beat